Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Ginaradipta. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas materi mengenai sel elektrolisis. Masihkah kalian ingat mengenai sel volta? Sel volta menghasilkan arus listrik karena terjadinya reaksi redox yang berjalan secara spontan. Sedangkan sel elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta itu, yaitu menerapkan arus listrik untuk menghasilkan reaksi redox. Nah, elektrolisis itu sendiri artinya penguraian suatu zat menggunakan arus listrik. Tempat terjadinya reaksi redox pada sel elektrolisis sama dengan sel volta, yaitu oksidasi pada anode dan reduksi pada katode. Hal yang membedakan dari sel volta adalah kutub elektroda pada sel elektrolisis, yang mana anoda itu memiliki kutub positif dan katode memiliki kutub negatif. Pada sel elektrolisis, anoda dihubungkan dengan kutub positif sumber arus listrik, dan katode dihubungkan dengan sumber negatif arus listrik. Sebagai contoh adalah elektrolisis air menggunakan elektroda karbon, yang mana reaksi yang terjadi pada elektrolisis ini adalah pada anode 2H2O menjadi O2 ditambah dengan H+ ditambah dengan 4 elektron. Sedangkan pada katode 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 2H2 dan 4OH-. Jadi pada anode terjadi oksidasi oksigen dari bilox -2 menjadi 0, dan di katode terjadi reduksi hidrogen dari bilox +1 menjadi 0, sehingga reaksi keseluruhannya adalah 2H2O menjadi 2H2 ditambah dengan O2. Elektrolisis larutan berbeda dengan elektrolisis air, misalnya pada larutan NaBr. Pada larutan NaBr, terdapat ion Na+ dan Br-. Kedua ion ini bersaing dengan molekul air untuk dielektrolisis. Pada katode, akan terjadi persaingan antara ion Na+ dengan molekul H2O untuk direduksi. Sedangkan pada anode, akan terjadi persaingan antara ion Br- dengan molekul H2O untuk dioksidasi. Pertanyaannya, yang manakah akan direduksi dan dioksidasi? Hal ini tergantung dengan nilai potensial standarnya. Pada reaksi reduksi, terdapat reaksi Na+ ditambah dengan elektron menghasilkan logam Na. Dengan nilai potensial standarnya adalah minus 2,71 volt. Setelah itu, ada reaksi 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2 dan 2OH-. Dengan nilai potensial standarnya adalah minus 0,83 volt. Berdasarkan nilai potensial standar tersebut, yang mengalami reaksi reduksi adalah yang memiliki nilai potensial standar lebih besar, sehingga yang mengalami reduksi adalah molekul H2O yang akan tereduksi pada katode. Untuk reaksi oksidasi, terdapat reaksi 2 Br- menjadi Br2 ditambah dengan 2 elektron.
dengan nilai potensial standarnya adalah minus 1,07 volt. Setelah itu, ada 2 H2O menjadi O2 ditambah dengan 4 H+, ditambah dengan 4 elektron dengan nilai potensial standarnya adalah minus 1,23 volt. Bisa dilihat di sini bahwa nilai potensial Br- lebih besar dari potensial standar dari molekul H2O. Sehingga yang mengalami reaksi oksidasi pada anode adalah ion Br-. Sehingga secara keseluruhan reaksi elektrolisis pada larutan NaBr adalah pada katode akan terjadi reaksi 2 H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah dengan OH-. Lalu pada anode akan terjadi reaksi 2 Br- menjadi Br2 dan 2 elektron. Sehingga reaksi keseluruhannya adalah 2 H2O ditambah 2 Br- menjadi H2 ditambah 2 OH- ditambah Br2. Dalam sel elektrolisis terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dengan muatan listrik yang terlibat dalam reaksi redoks. Pernyataan ini merupakan prinsip dasar dari hukum Faraday, yang mana hukum pertama Faraday itu berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang akan digunakan. Lalu untuk hukum kedua, itu berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan. Berdasarkan hasil percobaan milikan, diperoleh bahwa muatan satu elektron adalah 1,60218 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oleh karena itu, muatan 1 mol elektron itu sama dengan muatan elektron tersebut dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu 1,60218 kali 10 pangkat min 19 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga diperoleh nilai 96.485 kolom per mol. Nilai ini ditetapkan sebagai 1 Faraday. Sekian video pembelajaran untuk elektrolisis ini. Semoga dapat membantu kita dalam memahami mengenai sel elektrolisis tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi. Om.